pakai semua. Ali sana promote satu video keluaran daripada kawas. Mesin ini dia sangat sesuai untuk main saltwater dan ini adalah untuk special for casting jigging. So model dia adalah BC Bullet. Okay, kawas BC Bullet. So kita sekarang unboxing dia tengok. Okay, so mesin ini dia ada dua color. Basically dia ada color hijau dan color biru. Yang saya sekarang tunjuk ini adalah color hijau. Okay. Bersama datang dengan mesin dia adalah dia punya spool. Dia ada bagi satu extra spool. Okay. Dia bagi dua spool lah. Satu boleh masuk tali halus ataupun satu boleh masuk tali kasar ataupun satu tangsi, satu tali braided. Okay. Lepas tu, selain itu dia pun ada bagi satu wheel pouch. Okay, untuk sarung dia. So kita cuba tengok pula dia punya mesin. Okay, mesin ini dia special untuk main casting ya, BC casting ya. So dia punya design mesti single handle. Lepas tu ini adalah starter dia. So mesin ini dia punya gear ratio adalah 6.3:1. Okay, 6.3:1. Lepas tu tali tempat yang mana tali dia adalah lebih dalam punya. Tali boleh mak banyak. Okay. Lepas tu mesin ini dia ada 11 biji stainless steel ball bearing. Dan ini mesin adalah saltwater approved. Okay, memang untuk main saltwater punya. So ini adalah left handles. Okay, aluminium punya handles. Lepas tu termasuk dengan dia EVA knot yang bulat punya. Okay. Lepas tu memang smooth lah mesin dia. Memang smooth. Okay. Lepas tu cast control dia dekat sini. Okay. Boleh adjust dia berat ataupun ringan punya. So kita cuba buka dia punya center figure tengok. Okay. So ini dia gunakan sistem magnetik. Okay, sistem magnetik yang diperkenalkan sebagai 6 section 20 step microtune magnetic control. Okay, ini dia. Lepas tu dia, selain dia pun guna juga carbon drag washer yang tahan punya. So drag dia boleh tinggi. Okay, ini adalah slice spool dia. So drag tadi saya suruh sebut drag dia tinggi, dia boleh tahan sebanyak 10 kilo punya drag. Lepas tu dalam dia, dia gunakan adalah tembaga punya pinion gear. Okay. Selain itu dia juga ada one touch quick access side power. Okay. Lepas tu oversized blast drive and pinion gear. Yang pinion gear tadi inilah. Okay, so mesin ini dia sangat sesuai untuk main casting dan drag dia pun tinggi. Okay. Pegang dekat tangan pun kira besar juga. Tali dia memang boleh muat panjang lah. So sesiapa nak main untuk slow jig ataupun fast jig, untuk BC memang motor types untuk boleh perform punya, kawas bullet cast ini memang sesuai.